Lima di sana, angkat tinggi bola. Ada Ade. Tajam sekali permainan seorang Ade. Sehingga poin bertambah menjadi 15-18. Ini ancang-ancang. Ada nomor punggung 4. Siapakah yang mau diajak bermain? Sudah lakukan. Passing di sana. Angkat tinggi bola sana. Ada bola. Masih tercover. Coba dulu serangan kali ini. Terus saja ke belakang. Angkat tinggi bola kembali. Oh! Gagal penyelamatan bola yang dilakukan oleh seorang Friska. Sehingga poin bertambah menjadi 16-18. Oleh dia ancang-ancang kembali. Sudah lakukan. Passing di sana. Angkat tinggi bola kembali. Kita kali ini tajam. Mampu mengecoh permainan daripada SMP Kroya. Sehingga poin pertama menjadi 19-16. Ayo semangat untuk SMP Kroya. Semangat untuk Gwen Tova. Jadi ancang-ancang ada serang bola di sana. Siapa yang mau dicap bermain? Sudah lakukan. Oh! Passing yang kurang sempurna. Sehingga menambah angka menjadi 20-16. Ada bola kembali. Setelah kawan, oh, apa yang terjadi? Oh, nampaknya belum siap daripada anak-anak SMP Kroya. Oh, sudah lakukan passing di sana. Lepaskan saja. Oh, bagus sekali permainan daripada anak-anak SMP 3 Kroya mampu mengecoh daripada permainan lawan. Kedudukan sementara menjadi 17-20. Lihat ancang-ancang. Sudah lakukan passing di sana. Angkat tinggi bola. Dirol saja ke belakang. Oh! Bagus pengamatan bola daripada seorang Bella. Sehingga poin bertambah menjadi 18-20. Lihat ancang-ancang kembali. Sudah lakukan. Hampir saja. Ada tiba. Terjadi miskomunikasi di antara kedua pemain sehingga menambah angka buat Gwen Tova 21-18. Ada Mustika sudah lakukan angkat tinggi bola. Ada Mustika angkat tinggi bola. Mau serangan ke tinggi. Masih tercover. Angkat tinggi bola. Bola masih mampu mencoba juga saya. Oh, bagus sekali permainan daripada seorang ada Putri hingga menambah angka menjadi 19-21. Ada Adek Mustika di sana ancang-ancang. Sudah lakukan diterima di sana. Angkat tinggi bola. Duit masih mampu masih dikuasai. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya cukup sulit bola untuk diselamatkan. Sehingga poin bertambah menjadi 22-19. Ada seorang Friska sudah lakukan passing di sana. Angkat tiga bola. Kali ini bola. Apa yang terjadi? Nampaknya cukup terburu-buru pergerakan dari seorang Bella. Sehingga kedudukan menjadi 23-19. Kali ini Friska ancang-ancang kembali. Sudah lakukan passing di sana. Mencoba bangun serangan kali ini. Bola. Apa yang terjadi? Keluar nampaknya kali ini permainan dari pasangan Dwi. Sehingga menambah angka menjadi 22-23. Ini ancang-ancang. Sudah lakukan. Passing kurang sempurna di sana. Di sana. Oh. Nampaknya cukup sulit. Bola untuk diselamatkan. Sehingga poin menjadi 24-20. Set point pemirsa. Satu angka lagi yang diperlukan oleh Gwen Tova. Sudah lakukan. Angkat tinggi bola. Dilawankan saja. Mencoba kali ini. Angkat tinggi bola kembali. Coba bangun serangan kali ini. Delik. Tajam. Namun tidak mampu melampaui jalanan. Sehingga poin menjadi 21-24. Technical team out diminta oleh official daripada SMP. Apakah akan mampu mengejar ketertinggalan daripada SMP 3 Kroya atau
atau daripada Tuan Tosa akan mampu mengakhiri pertandingan pada kesempatan kali ini. Mari kita tonton bersama kembali pemirsa. Lady ancang-ancang, timang-timang sekelip bundar ke seorang putri. Satu angka lagi yang dibutuhkan untuk bisa mengakhiri pertandingan kali ini. Sudah lakukan, passing di sana, angkat tinggi para bola ke bola. Oh, terakhir dan akhirnya pertandingan ini dimenangkan oleh Kuntova. Kami ucapkan terima kasih kepada tim dari SMP 3 Kroya atas partisipasi Anda. Mudah-mudahan di lain kesempatan Anda berhasil. Iya, 2-1. Ya, untuk permainan selanjutnya yaitu antara Volta Vitalitas dan Prawiro Harjo nanti akan dilanjutkan besok hari. Dan juga ada tim dari Bintang Muda dan Jintung ada Sewari waktu clear. Ya, dengan berakhirnya pertandingan pada kesempatan kali ini, untuk sementara tim dari Kuantova meraih 3 poin. Si bos ki ya dah. Ya, jangan kayaknya.